Jadi bayangkan hebatnya Islam di tanah Jajahan Melaka ketika itu. Dia minta ampun selama 10 tahun. Laksamana yang dalam surat ini ialah the famous Huang Tua from Melaka. Dia tidak cakap Laksamana daripada Cina, orang Cina, orang Melayu. Jadi dalam kejap. Jadi kan ada Laksamana yang Cina itu, dan di sini ternyata dijelaskan bahwasanya itu adalah Laksamana daripada Melaka, yaitu Hang Tua. Masya Allah. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya teman-teman sekalian, yaitu catatan Hang Tua di Okinawa, Jepun. Permintaan Hang Tua pada Raja Ryukyu ya, Dr. Rohaida Kamarudin. Ini daripada Demi Melayu, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya, dan support terus Demi Melayu guys, karena kontennya sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kita. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Wah, keren. Dalam buku ini, ada gambar keris yang di Jepun itu, dan surat hubungan antara kerajaan Melaka dengan kerajaan Ryukyu dalam bahasa Cina, sebab Ryukyu dulu bawa jajahan takluk kerajaan Cina. Jadi bahasa dia digunakan bahasa Cina. Jadi saya sudah terjemahkan kesemuanya dalam bahasa Melayu. Surat ini intipati, ni best surat ini, saya nak cerita sedikitlah. Surat ni antaranya bagaimana permulaan kerajaan Ryukyu nak berniaga di kerajaan Melaka. 3 tahun kerajaan Melaka tak balas, hingga 1465 rasanya kali pertama surat daripada Sultan Mansur Shah kepada kerajaan Ryukyu. Okeylah, nak berniaga-berniagalah dia cakap. Jadi Jepun dah bagi hadiah banyak. Dia jemput Sultan Mansur Shah datang. Okey, Sultan Mansur Shah datang membawa hadiah ke negara Ryukyu. Okey, bukan negara Cina tau, kerajaan Jepun punya sekarang Okinawa tu. Kemudian kemudian pada dalam masa perhubungan yang baik itu, tiba-tiba pedagang Jepun ni pergi kacau anak dara tepi pantai. Main-main nak kacau anak dara Melaka. Orang Melaka dulu berkerudung, bukan macam Puteri Gunung Ledang ya, berkemban. Orang Melaka dulu berkerudung. Kerudung ni kita pakai tudung dan kita tutup lagi. Jadi bayangkan hebatnya Islam di tanah Jajahan Melaka ketika itu. Jadi pedagang Jepun ini kacau anak dara Melaka, puit puit puit. Kemudian Laksamana dengan orang-orangnya menikamlah si pedagang. Jadi kerajaan Ryukyu dah risau, sebab dia takut semua pedagang dia dibunuh kan. Dia minta ampun selama 10 tahun. 10 tahun hingga surat pertama balik pada 1480. Semula surat daripada kerajaan Melaka kepada kerajaan Ryukyu, tapi ditulis oleh Laksamana Hang Tua. Semua disertakan dalam ni. Bayangkan, surat terakhir daripada kerajaan Melaka ialah 1470. Dan dia tak nak jawab-jawab lagi surat kerajaan Melaka, kerajaan Ryukyu, sebab gatalnya pedagang Ryukyu itu. Dia bukan maksud gatalnya, mengada-ngada kacau anak dara orang. Jadi pada tahun 1480, surat pertama ialah daripada surat Laksamana Huang Tua. Dalam buku Rekidai Hoan yang dikaji oleh Profesor Shiguta Sensei, dia seorang profesor linguistik di Daito Bunga University. Daito Bunga ni di Kitamachi, Tokyo. Prof ini pengkaji bahasa.
Jadi dia ditugaskan mengkaji bahasa-bahasa dalam surat Rekidai Ho'an ini. Rekidai Ho'an ialah surat semasa pentadbiran kerajaan Rukyu selama 444 tahun. Tulis apa yang terjadi, sesiapa tetamu, siapa hubungan diplomatik antara kerajaan Rukyu itu dengan kerajaan Melaka. Ya. Jadi, dalam buku Rekidai Ho'an ini, pada 1480, Laksamana ketika itu kalau kita ikut timeline Melaka, dia ialah Laksamana Hang Tuah. Jadi, sebab dalam buku yang dikaji oleh Profesor Siguta Daito Bungka ini, dia tulis itu, Laksamana yang dalam surat ini ialah the famous Huang Tuah from Melaka. Dia tidak cakap Laksamana daripada Cina, orang Cina, orang Melayu. Oh. Jadi dalam surat 1480 itulah surat. Sekejap. Jadi kan ada Laksamana yang Cina itu, dan di sini ternyata dijelaskan bahwasannya itu adalah Laksamana daripada Melaka, yaitu Hang Tuah. Masya Allah. Baru pertama keren, guys. Laksamana kepada kerajaan Rukyu, sebab dalam surat sebelumnya Sultan Alauddin menulis surat pada Maharaja Rukyu bahawa dia tidak boleh hadir dalam pemesyuarat antara Maharaja Rukyu dengan Kerajaan Melaka kerana dia masih muda. Jadi dia menitahkan Laksamananya sebagai wakil. Laksamana Huang Tuah ketika itu 1480. Jadi sebelum Laksamana ke China, dia menghantar sepucuk surat. Dalam ni ada ya, sepucuk surat itu di mana Kerajaan Rukyu memohon jasa baik Kerajaan Melaka selamatkan pedagang dia yang gatal-gatal itu tadi dulu meniaga di Champa. Jadi dalam surat Laksamana tu, dalam intipati dia seronok tau. Bila saya baca, oh ini etika seorang Laksamana lah. Okey, saya telah menyelamatkan pedagang tuanku yang di Champa. Yang selamat hanya 3 orang saja. Sebab yang lain semua dah meninggal. Dia dalam surat itu ada. Dalam buku ni boleh baca ya. Jadi, oleh kerana saya telah berjaya berjasa kepada negara tuanku, saya minta hadiah. Saya selalu tanya pendengar saya, bila agaknya apa Hang Tuah minta pada Raja Rukyu tu? Melaka negara yang kaya raya. Dia seorang yang berjawatan tinggi. Dan mestinya dia kaya raya, betul tak? Dan dia sudah ada isteri, buat apa dia nak perempuan Jepun yang mata sepet tu? Okey? Perempuan Jepun zaman dulu kita panggil daikong kaki dia. Daikong sebab orang perempuan Jepun ada masalah kaki dia kembang macam lobak. Jadi takkanlah Hang Tuah nak, betul tak? Memanglah pakai kimono tak nampak kaki. Tapi orang Melayu kita dah cukup cantik dah. Dia cuma minta 3 benda daripada Maharaja Jepun. Apa tu? Dia minta pelana kuda, archery set besar dengan katana. Katana Jepun ni sangat hebatlah ciptaan dia. Betul. Jadi yang diminta adalah untuk inventari seperti itu ya guys ya. Jadi yang pertama itu yang diminta adalah pelana kuda gitu kan. Terus habis itu memanah seperti itu dan katana. Beza dengan keris ya. Jadi archery set itu dengan pelana berkuda itu sunah rasul tak? Betul. Ajak anak kamu 3 benda sukan. Berenang, berkuda dan memanah. Itu buku saya Okinawa. Bacalah. Bukan nak jual buku, tapi yang tak tahu kenapa saya sertakan buku, bacalah. Alright guys, dah selesai videonya. Dan itulah tadi penjelasan daripada Dr. Rohaida Kamarudin. Jadi buat teman-teman semua, perlu dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita, maka kena ada buku Hang Tuah ini ya guys ya. Agar supaya kita lebih mengenal lagi bagaimana istilahnya kemunculan daripada hubungan antara Melaka dan Jepang pada masa itu. Dan juga banyak lagi mungkin kisah-kisah yang ada di dalam buku itu guys ya. Dan Masya Allah, terima kasih Dr. Rohaida yang sudah menjelaskan kepada kita permintaan daripada Hang Tuah kepada raja yang ada di Rukyu ya, Raja Rukyu atau bisa dikatakan sekarang itu Okinawa seperti itu ya guys ya.
Oke, sebelumnya kita akan melihat komentar-komentar di sini. Hebat tuh Hang Tuah ya. Ini sebagai diplomat dan boleh berbicara bahasa Jepun pula tuh. Luar biasa Datuk Laksamana ni. Terima kasih Profesor Dr. Rohaida, teruskan kajian macam mana nak beli senaskah buku tu. Nanti boleh kawan-kawan mungkin call daripada admin Demi Melayu ya kan. Alhamdulillah teruskan perjuangan Profesor. Oke, untuk jejak sejarah sebenar tanah Melayu, info perlulah dicari dengan ada negara lain seluruh dunia. Pentingnya belajar bahasa asing, betul lah yes. Assalamualaikum terbaik, terima kasih atas perkongsian dan ilmunya. Sepatutnya Yusuf Haslam ya, dan ke Syamsul Yusuf dan Finas kena cakna, mereka kena bincang dengan kerajaan Jepun. Bagaimana kita nak buat buah filem tentang sejarah Hang Tuah di Rukyu? Oh, betul juga ya guys ya. Kedua-kedua rakyat negara tersebut dapat tahu sejarah silam mereka. Ini juga bisa juga ya. Pedang katana Jepun antara senjata tradisional terbaik dunia, betul. Rukyu ketika itu bukan dihuni Jepun. Mereka adalah dari bangsa Gor yang pupus setelah ditakluk Jepun pada kurun ke-17. Allahu Akbar, tanah Melayu, bangsa Melayu. Sejarah di sekolah mesti diperbetulkan. Betul sih guys ya. Kita aja itu banyak sejarah-sejarah yang dipesongkan oleh penjajah-penjajah. Maka daripada itu sejarawan-sejarawan sekarang ataupun bisa dikatakan profesor doktor ya di zaman sekarang itu harus membenarkan lagi, maksudnya mengkoreksi lagi sejarah-sejarah yang diajarkan oleh guru-guru yang ada di sekolah guys ya. Karena kenapa? Di situ kalau ada kesimpang siuran maka menjadi hilang nantinya. Alah, sejarahnya kayak gitu. Tapi kalau kita benarkan, ternyata oh Melayu nih seperti ini, oh Nusantara nih seperti ini, bagaimana hubungan antara Indonesia dan Malaysia pada zaman dahulu dan lain sebagainya, itu membuat orang-orang yang belajar seperti itu bisa menjadi lebih paham dan lebih baik lagi tentunya. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.